harus ingat, ini tuh mobil tua. Itu wajar-wajar aja kalau begini. Udah, tunggu sini ya, gua ambil kunci-kunci dulu buat benerin. Banyak yang dibenerin lagi. Bil. Apa? Ada cewek, Bil. Mana? Sana. Tuh. Baju putih tadi. Kok enggak ada? Mana enggak ada, ngarang lo. Udah, bantuin gue. Kuncinya enggak ada lagi. Mana? Udah cari lagi, cari lagi. Cepetan nyangkut dalam-dalam tuh. Bahaya, mogok segala lagi. Hah? Balik lagi. Bil, cewek yang tadi lewat lagi. Tuh. Nggak ada. Mana? Tadi ada, tadi kan dia lewat sini nih. Terus dia lewat lagi bawa belanjaan. Hah? Jualan sayur? Ya, bapak cuma punya usaha itu aja. Billy nggak mau bantu bapak. Gimana? Kamu mau nggak? Ambil aja, gampang kok. Lu sendiri kenapa nggak mau? Ya, lu sendiri juga nggak mau bantuin usaha bokap lu tuh, pemotongan ayam. Gimana, mau nggak? Ya udah deh om, boleh. Halo? Jualan sayur gimana caranya? Itu mah gampang nih ya. Lu tinggal dorong tuh gerobak, terus lu teriak. Yuk! Pantesan lu gak mau jadi tukang sayur. Teriak sayurnya cadel, mana ada yang beli. Teriak tuh, sayur! Sayur! Bil, mau kerja nggak? Jadi tukang sayur? Kan, ada temannya bapak tuh, mau pilanya ingin lurus. Nah, itu aku mau pak. Nah, ini baru anaknya bapak. Itu baru kerjaan bagus. Iya, villa, mau nggak? Benar. Ada tukang sayur, Dengan villa nggak ada R-nya. Ayam ini udah ngerusak sayuran juga. Maafin aku, Mas. Loh, Mas? Mas, yang kemarin mobilnya mogok itu kan, Mas? Oh, kamu yang lewat-lewat kan? Iya, Mas. Dikirain penjaga jembatan ya.
penjaga jembatan. Hantu dong. Oh iya. Iya, dikirain hantu lewat-lewat. Abis lewat hilang. Ya enggak lah, Mas. Bukan aku, Mas. Penjaga jembatannya ada, tapi yang lain. Itu ayam aku, Mas. Oh, ayam? Iya, ayam. Ini ayam kamu? Iya. Waduh. Ayam aku, Mas. Dijaga dong. Jangan lompat-lompat sembarangan, ya. Oh iya. Aku Dira. Sayur. Emang orangnya tuh kayak gimana? Ya orangnya itu baik, lembut, ganteng. Namanya Mas Jani. Aduh, kenapa aku tuh bisa ketinggalan berita gitu ya? Kalau ada orang ganteng di kampung ini, ah nggak bisa nih, nggak terima aku. Yeay, giliran cowok ganteng aja sinyalnya tuing tuing. Ya bisa. Oh ya, by the way, tadi aku ngeliat Billy loh. Dengar namanya aja udah males banget, Mon. Apalagi ketemu orangnya. Ye, kamu harus tahu. Dia tuh tadi bawa mobil. Aku yakin dia pasti udah jadi orang sukses deh. Nih, kalau kamu ketemu sama dia lagi, kamu pasti bakal jatuh cinta lagi sama dia. Mon. Mau dia naik mobil kek, mau naik truk gandeng kek, terserah dia deh, aku gak peduli. Pokoknya dia udah pernah bikin aku sakit hati. Jadi aku gak mau mikirin dia bikin hati aku gak enak. Lebih bagus aku pikirin Mas Jani. Kalau kayak gitu, aku ikutan sama kamu aja mikirin Mas Gani. Yaudah yuk, sama-sama. Wah, ini ngapain sih ya? Pake main petak-petak segala deh. Kita orang lagi butuh banget. Gimana ya? Tunggu. Terakhir kali GPS-nya Gani ngelacak dia di sini. Ngapain tuh anak di desa sepi kayak gini? Sarah. Gani, lo tuh di mana sih, Gan? Gue harus cari lo kemana lagi, coba. Ngapain dia di sini? Ada dong semua. Dira. Hai baby. Ngapain kamu di sini? Kok ngapain di sini sih? Ini papa kamu ajak aku ke sini. Kamu tahu kan? Kamu enggak boleh menginjakkan kaki kamu lagi di rumah ini. Kamu ngerti itu? Sayang Dira, kamu enggak usah lagi pikirin masa lalu. Itu sakit hati, tau enggak?
menyedihkan, gak enak. Enak buat kamu tapi gak enak buat aku, kamu tahu kan? Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Kamu perginya dari sini, pergi! Lepas. Dia. Pergi gak? Dia. Pergi gak? Pergi. Kamu jangan begitu sama Billy, gak baik. Ngapain Billy datang ke sini, Pak? Maksud Bapak apa sih, Pak? Bapak kan tahu, Dira gak cocok sama Billy. Billy pernah nyakitin Dira, Pak. Jangan lihat Billy yang dulu, lihat dia sekarang. Dia itu gambaran pemuda desa yang sukses. Emang gak salah, Pak? Bapak ngomong apa barusan? Ya gak salah lah, Dira. Gak salah sama sekali. Dia itu calon suami yang cocok buat kamu. Cocok banget. Enggak, Pak. Enggak, pokoknya Dira gak mau. Dira gak mau deket-deket sama Billy. Dira! Mobil lo kenapa, Bil? Mogok mobil gue. By the way, lo kenapa bisa di sini? Gani mana? Gani? Iya, Gani. Gani pasti pergi sama lo kan? Iya kan? Apaan sih lo nuduh-nuduh gue? Enggak, gue gak tau Gani kemana. Udah deh, lo tuh gak usah bohong sama gue. Gue kebaca tau gak kalau lo bohong tuh kayak gimana? Udah jujur lah. Sarah, beneran gue gak tau dia di mana. By the way, gini deh. Lo nyari Gani, memangnya Gani kenapa? Lo tau gak? Si Gani itu kabur dari rumah. Serius lo? Ya iyalah serius, ngapain gue bohong sampai gue cari sampai kesini? Yaudah gini deh, ya. Kalau gue punya waktu lenggang, gue janji sama lo, gue bantu cariin. Oke? Ya udah. Tapi kalau misalkan lo sampai ketemu sama si Gani, bilang sama dia, bapaknya sama gue nyariin, ya? Iya. Yeah. Bye! Gani, pintar juga lo cari cewek. Sayur, sayur. Din, Dira. Mas Gani? Loh. Kamu kenapa sih? Enggak, Mas. Aku lagi sebel aja, Mas. Ayam kamu hilang lagi? Oh, enggak, bukan itu. Bapak aku maksa aku supaya aku deket-deket sama orang yang aku gak suka. Dada aja 2014. Masih aja, Pak. Udah tenang aja, semua masalah pasti ada jalan keluar. Iya, Mas. Yaudah, kalau gitu gimana kok? Saya ikut Mas dagang sayur aja. Mau nemenin? Iya, Mas. Daripada aku pusing-pusing, gak tahu mau ngapain. Ayo, boleh. Yaudah. Pakai nada ya? Iya. Latih dulu. Sayur. Sayur, sayur. Sayur. Sayur.
mulai besok, saya akan tambah pasokan ayam buat Bapak. Pasti dong tuh, Pak. Akhir-akhir ini saya kewalahan, Pak, nerima pesanan. Maklumlah di Bali banyak restoran. Iya, iya, betul, itu betul. Bagus banget nih ayam nih, Pak. Ini Bapak ibunya? Hah? Iya, iya, punya saya. Bapak suka? Oh, saya suka banget, Pak, ayam ini, Pak. Ini boleh bawa saya nggak, Pak? Boleh, boleh, Pak. Boleh, boleh. Bawa aja, Pak. Bawa, bawa, silakan. Yang bener nih, Pak. Bener, Pak, bener. Buat Bapak ini. Silakan, silakan. Terima kasih banyak nih, Pak. Ini bakal jadi prima dona di rumah saya nih, Pak. Tapi gini, Pak Joko, gimana kalau uang muka untuk pasokan ayam? Nah, saya terima dulu. Masalah itu gampang, Pak. Udah tinggal sebutin berapa nanti saya kasih lah. Terima kasih loh ya. Sama-sama. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi penasaran sama tukang sayur itu. Ganteng beneran nggak ya? Kalau ganteng gebet. Iya, Pak. Itu kan si Robin. Mau dibawa kemana ya? Ini, Pak. Mudah-mudahan bisa bantu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita boleh coba ya. Iya. Gimana ya? Kayaknya sih bapak aku masih pengen aku jalan sama Billy. Ya ampun. Aku gak takut kok. Gak takut gimana maksud kamu? Ya, gimana ya? Aku ngerasa aku tuh udah cocok sama Mas Gani. Jadi, aku kan punya alasan buat bilang ke bapak kalau ya, aku lagi deket sama Mas Gani. Mas Gani yang tuang sayur itu? Iya, Mon. Gimana rasanya kalau deket dia hati adem, tenang, aman gitu. Didir, kamu tuh rakus banget sih. Aku mau kali satu aja. Ya udah kalau gitu, kamu ambil Billy aja buat kamu, nggak apa-apa lagi, ambil lagi. Ya, kok Billy sih? Iya, ngomong-ngomong, si Robin di mana? Ada di rumah lagi nyantai. Yakin? Soalnya tadi tuh aku ngeliat pas lewat ke rumah kamu, Robin tuh dibawa sama orang naik mobil. Gak mungkin. Seriusan? Serius, orang aku ngeliat sendiri. Gila. Urusan ayam aja, temen dilupain. Robin? Apaan sih teriak-teriak begitu? Pak! Bapak lihat Robin gak, Pak? Robin gak ada di kandangnya, Pak! Ada di kandang. Itu Bapak lihat gak ada, Pak, di kandang itu, Pak. Mana Pak Robin, Pak? Pak, gak ada kan, Pak, di kandang, Pak? Hah? Mungkin lagi main, Dir. Main kemana, Pak? Kok Bapak gak jagain sih, Pak? Yaudah, kita cari aja ya. Pasti masih di sekitar sini. Bin? Bin! Robin! Robin! Enak juga nih, jalan-jalan di desa malam-malam. Dingin, nyaman, sepi.
tenang. Baru juga gue bilang tenang. Kayaknya dia nangis. Tolong, tolong. Kok dia tahu nama gue? Mas. Dira. Kamu ngapain di atas itu? Udah mas, jangan main aja dulu mas. Tolongin aku mas, aku mau turun mas. Kamu gak bisa turun? Yaudah, ayo. Ini kaki kirinya kesini. Pelan-pelan. Kaki kanan kesini. Nah iya. Eh, pegang. Awas. Jangan loncat. Lagian kamu ngapain sih di atas itu? Tuh muka tuh kotor semua. Sebenarnya gini mas, ceritanya ayam aku masih Robin terbang manjat naik ke pohon ini mas. Jadi aku panik, aku langsung kejar dia ke atas. Aku manjat kayak tadi mas. Tapi pas aku udah sampai di atas, Robin terbang mas. Terus kenapa gak bisa turun? Tunggu aja ada mas lewat. Gitu, terus mana Robinnya sekarang? Terbang ke sana mas. Aku bantuin cari. Tapi bersihin dulu tuh. Aku bantuin ya. Kamu ngapain lagi sih? Aku udah bilang sama kamu, aku gak suka sama kamu. Aku gak suka kamu gangguin aku terus, ngerti gak? Dear, tapi aku masih sayang banget sama kamu. Semuanya udah terlambat, Bill. Aku mohon sekarang kamu pulang. Gak ada lagi yang bisa tertolong dalam hubungan kita, Bill. Tolong kamu pulang sekarang, jangan ganggu aku lagi. Aku mau ngomong sama kamu. Terlambat. Dia. Semua terlambat. Aku masih mau ngomong sama kamu. Dia. Dani. Yang enggak di sini juga kali. Kata lo, tadi di telepon kata lo tahu Gani di mana? Ya emang gua tahu. Nih, Gani itu ada di desa sebelah tau enggak? Lagi keliling dia jualan sayur. Hah? Jualan sayur? Lo enggak salah lihat kan? Ya enggak lah. Gini ya. Dealnya kayak gini. Lo enggak boleh kasih tahu dia kalau gue yang kasih tahu. Oke? Oke, tenang aja. Gue bakal ngejaga rahasia lo supaya aman. Tenang aja sama gue. Tapi inget, lo harus ngebantuin gue nemuin si Dani. Iya. Udah, gue duluan. Ya. Bill, jangan lupa. Iya, Bawel. Bingung banget deh, Mon. Gak tau lagi harus gimana ngadepin Billy. Bingung banget pikiran aku gak tau lagi harus mikirnya gimana coba. Bayangin aja, Robin belum ketemu, terus Billy gangguin terus. Dira sayang, udah deh. Kamu tuh jangan dibawa pusing gitu. Dibawa relax gitu, tenang. Santai, tenang ya. Enak
kamu bisa mikir gitu? Lah aku? Aku kasih tau nih ya, pikiran berat itu bisa hilang kalau... Kalau apa? Kalau kamu mau deket sama Mas Gani. Nih, pasti nih ya, pas kamu deket sama Mas Gani, si Billy itu pasti bakal pergi. Yakin deh. Bener juga. Yaudah, yuk kita pergi. Kita ketemu Mas Gani. Yuk. Semangat banget. Abis aku penasaran, yang namanya Mas Gani kayak gimana sih? Pasti ganteng banget ya. Kalau misalnya kamu ngomong buat aku aja. Lagi kamu yang ganjen. Enggak. Bercanda. Ayo kita cabut supaya Billy itu pergi. Oh gitu. Okay? Oh. Ya boleh tuh kolnya, masih segar. Kolnya udah tinggal 2 tuh, Bu. 1 ambil aja enggak apa-apa. 2.000. Masih segar-segar, Bu, itu enggak mau bayam nih. Iya, bayam dong. Kayaknya sih masih ada, bentar. Beruntung banget, Mbak. Kamu? Kenapa? Kaget. Silakan, Bu. Bentar ya. Kamu ngapain kesini? Kamu tahu dari mana aku disini? Gak penting aku tahu dari mana kamu disini. Yang penting sekarang kamu harus ikut aku pulang. Ayo, apa kamu tuh lagi sakit keras, Gan? Sar, aku itu gak akan ketipu sama tipuan kamu. Ya udah kalau kamu gak percaya nih, aku punya buktinya ya. Nih, fotonya. Kalau kamu sakit keras, lihat gak? Iya, papa sakit. Gini deh. Aku taruh gerobaknya dulu, abis itu... Enggak. Sekarang kamu harus ikut aku. Ayo. Enggak. Gerobak aku dulu. Enggak. Bu. Kena deh. Dira, kamu harus ingat ya, pesen teman kamu yang cantik ini. Pokoknya nanti pas kamu ketemu dia, kamu ungkapin aja perasaan kamu ya. Terus, pokoknya kamu tuh udah deh. Nanti pas Ganinya keburu direbut orang, kamu mau apa? Ayo. Terlambat, Mon. Terlambat apanya? Itu Mas Gani. Yang di mobil itu. Ma, salah lihat. Ya, Mon. Tolong pupus sudah harapan aku, Mon. Kamu. Wah. Robin. Namanya Robin, Pak. Ya, mungkin seperti kata pepatah. Tak kenal maka tak tenang. Nah, mungkin Bapak belum kenal sama Robin. Robin juga belum kenal sama Bapak. Makanya dia nggak tenang, Pak. Suka ngamuk-ngamuk. Makan. Oh, makannya apa? Jangan kok dia nggak milih-milih makannya. Iya. Baik, Pak. Iya. Dira? Bapak kasih Robin kemana? Oh, Robin? Enggak, Bapak nggak ngomongin Robin. Bapak nggak usah pura-pura lagi, Pak. Aku dengar semuanya, Pak. Gini, Dir. Bapak kasih Robin ke Pak Joko sebagai cenderamata. Pak Joko kan udah sering banget ngambil pasukan ayam di kita. Nah, Bapak kasih deh tuh Robin. Gimana? Hebat kan, Bapak? Bapak tega banget sama Dira sama Robin. Bapak tahu kan Dira sayang banget sama Robin. Bapak tega banget, Pak. Robin. Dira. Dira. Bapak dulu. Dira. Kamu kemana? Tarik nafas. Mon, gimana aku bisa tenang sementara hal yang aku sayang itu dibuang sama orang yang aku sayang? Kamu mikir aja deh,
Dira. Bunda, tenang aja, pasti ketemu kok. Aku gak mau tahu, pokoknya sekarang aku mau ke kota. Ke kota? Aduh, Dir, kamu jangan gila deh. Masa kota sih jauh kali? Iya, aku mau ke kota. Terserah kamu mau ikut aku atau enggak. Aku gak peduli. Yuk. Oke, aku ikut. Aku di kota ada teman, jadi siapa tahu dia bisa bantu kita. Ya, tenang dulu. Sayang, kok sepi sih? Bapak? Pak? Bapak? Nak Billy, Nak Billy. Pak, Bapak kenapa? Pasti ada yang menyakiti Bapak ya, hah? Dira, Nak Billy, Dira kabur. Dira minggat, Pak. Pak, kenapa bisa minggat, Pak? Robin, ini gara-gara Robin. Pak, pokoknya Bapak harus kasih tahu ke saya. Siapa yang namanya Robin, Pak? Saya mau kasih pelajaran ke dia, Pak. Robin itu ayam. Robin itu ayamnya Dira. Bapak kasih Robin ke rekan bisnis Bapak sebagai hadiah. Dira marah sama Bapak. Jadi, Dira minggat karena ayam, Pak. Tadi saya yang bilang, kalau Dira sama Ramona itu naik angkutan umum menuju kota, Pak. Mereka ke kota? Iya. Udah, pokoknya Bapak tenang aja. Bapak serahin semuanya ke aku ya. Aku yang cariin. Ah, Bapak ikut. Terus itu, ayam-ayam Bapak gimana? Ya, kita bawa aja semuanya. Hah? Udah. Mendingan Bapak di rumah, Bapak istirahat yang tenang. Serahin semuanya ke aku, oke? Udah. Sekarang aku mau nyari lagi, ya. Pamit dulu, Pak. Kamu ngapain di sini kok?
Kok bisa di sini? Lagi cari ayam, Mas. Ayam aku hilang. Ayamnya hilang. Kamu kenapa? Kamu lapar? Lapar banget. Ya udah kita makan. Mau enggak? Ya, aku juga mau debus obat habis itu. Yuk. Yuk. Ayo kita makan. Ayo. Ayam kamu di kota? Iya, Mas. Jadi ternyata bapak aku, Mas, yang kasih ayam itu buat rekan kerjanya. Tapi ya gimana pun caranya, hidup mati pun aku harus temuin si Robin, Mas. Robin. Waduh. Berarti papa dapat ayam itu dari bapaknya Dira. Kenapa, Mas? Gak apa-apa. Dir, aku gak bisa bantu banyak kamu untuk kamu di sini. Cuma aku pasti bantu kok. Tapi kamu gak bisa nginep di rumah aku. Oh, kalau soal itu saya maklum kok, Mas, saya ngerti. Oh ya, Mas, tadi siang itu yang barengan Mas di mobil siapa ya, Mas? Oh, itu Sarah. Sarah. Sarah itu teman aku, dia yang jemput aku ke sini. Yang ngasih tahu papa aku sakit. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Makan yuk. Lapar. Ya udah, yuk. Ini buat rame-rame kan. Katanya ibu saya, kalau misalnya ada kepala yang kebentur atau kenapa-napa itu. Pak ini. Jangan. Bentar. Kalau itu ntar bukan yang hilang. Asem. Aku tuh ya sama yang namanya ayam, mau ayam yang udah dipotong, yang baru digelek, yang digoreng. Gak bisa ngeliatnya. Sama banget, aku juga gitu, Mama. Kenapa sih? Aku ganggu ya? Yaudah deh, aku pergi ya. Udah pokoknya tenang aja. Aku pasti bantuin kamu nemen ayam kamu. Iya, Mas, makasih banyak ya, Mas. Soalnya Robin itu ya kalau buat aku itu udah kayak teman curhat aku sendiri, Mas. Jadi setiap aku ngomong apa, ngomong gimana, dia bisa ngerti gitu, Mas. Oh ya? Berarti kamu sama ayam kamu tuh punya batin. Batin. Oh ya, rumahnya Mas Dani jauh enggak dari sini? Rumahku nggak jauh-jauh banget sih. Cuma ya, masa rumahku didatengin sama bidadari cantik kayak kamu. Mas, bener-bener. Ya ampun, Dani. Kamu bisa dimana aja sih, masa ngambil dompet sampai berjam-jam kayak gitu? Kan abis ini, aku cari-cari dompetnya, nggak ada, tapi akhirnya ketemu juga.
Ya udah, mana coba sini. Kalau dompetnya udah ketemu, aku mau lihat mana. Kan nggak ada tadi aku bilang dompetnya. Ada di orangnya, tapi orangnya udah pulang. Billy. Ngapain, Bill? Nagi utang. Tenang aja, tangan gue bayar pasti. Enggak. Enggak, gue datang ke sini, gue cuma pengen ngomong sama lo kalau gue pengen nginap di rumah lo. Ya, soalnya gue juga seneng kan, lo udah mau balik ke rumah. Ya dok, kalau gitu kamu izin lupa kasih obat itu ke papa kamu ya. Iya. Jangan iya-iya aja, kamu bantuin minum juga dong, kan dia gak bisa sendirian. Iya. Ya udah, pulang ya. Gan. Iya, Pak. Mana obat, Papa? Nih. Mas, pelan-pelan. Sarah kemana? Udah pulang, Pak. Dia anak yang baik. Kenapa kamu gak suka sama dia sih? Ya, kalau emang gak cinta sama siapapun, meskipun dia cantik juga gak akan bisa, Pak. Ya, tapi kasihan dia juga, kan. Dia udah terlalu repot buat Papa. Coba deh kamu pikirkan lagi. Ya, tapi Papa nggak mau kamu terlalu lama mikirkannya. Iya, Pak. Gan, kamu mau kemana? Aku mau ngambil dompet, ketinggalan dompet. Memang nggak bisa nanti-nanti aja, Pak? Ya nggak bisa lah, itu kan isinya KTP, ATM, surat-surat, semuanya gimana? Ya udah, kalau gitu aku anterin aja yuk. Nggak usah. Kamu jagain Papa aja di sini. Aku bisa sendiri. Ya, kasihan tuh Papa sendiri ya. Di rumah kamu hati-hati ya. Ya. Billy? Si Gani mau kemana? Tadi dia bilang sama gue sih katanya pengen ngambil dompetnya gitu ketinggalan. Udah deh, mendingan lo sama gue ikutin dia ya. Ih, ngapain ikutin dia? Biarin aja dong, dia pengen ngambil dompet doang kok. Ya, gue takut aja dia kenapa-napa di jalan. Terus, Tom gimana? Udah cuekin aja. Pasti juga lagi ngorok kok di dalam. Ya udah deh, tapi kalau misalkan dia marah jangan salahin gue ya. Iya. Ya udah yuk. Iya, Mas. Udah siap belum? Udah, Mas. Pokoknya aku udah siap untuk ngitarin seluruh kota ini untuk cari Robin. So, aku suka semangatnya. Aku juga udah siap banget buat ngitarin seluruh kota ini. Gimana semangat aku? Kalau semangatnya Dira, aku suka. Kalau semangat kamu, kayak semangat Hercules. Tapi lebih semangat. Iya, berotot. Dia udah mencari kemana? Kesana mungkin ya, Mas. Yaudah, yuk. Bill, itu cewek yang ada di kampung lo itu kan? Iya, lo liat kan yang tadi kan? Yang cantik itu tuh cewek gue, tau gak? Terus ngapain cewek itu sama Gani sekarang lah? Ngapain, Bill? Itu yang masih gue belum tahu, masih belum jelas semuanya. Jadi maksud lo, cewek lo sama Gani itu punya hubungan khusus gitu? Iya. Enak aja lo ngomong ya. Gue belum ngomong gitu. Belum gue pastiin semuanya. Terus gimana dong? Bill kan tahu gue tuh pengen deket lagi sama si Gani. Iya, gue ngerti.
tuh gue harus nungguin mereka hubungannya jelas dulu sih. Gue gak bisa diem gitu aja lah. Enak aja. Gue punya cara juga. Gak ada di sana juga gak ada. Jangan-jangan Robin udah jadi ayam goreng lagi. Kamu jangan gitu dong mikirnya. Apa itu artinya aku harus ikhlasin Robin? Lagian juga udah jam segini, aku harus pulang. Kasian kan bapak di rumah sendirian. Ya kalau aku sih terserah kamu aja, Dir. Nanti balik ke kampung aku kan, Mas? Aku... Mas, kalau Mas memang punya kesungguhan sama aku, Mas harus balik ke kampung aku, terus Mas harus lamar aku. Kayaknya ada yang ditembak di tempat nih. Ya aku pasti balik lagi ke sini. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya, Mas. Hati-hati ya. Mas. Balik lagi. Kita pasti ketemu lagi kan, Mas? Ayo, katanya mau pulang. Iya, Dir. Kita pasti ketemu lagi. Ayo dong, Om. Makan, Om. Satu suap aja. Enak kok, ya. Ayo dong, Om. Makan. Mau makan enak gak, Om? Ini tuh pasti resepnya tuh enak banget. Namanya tuh ya, resep sop ayam jago. Itu dijamin enak dan pasti bikin badan Om tambah fit. Mau gak, Om? Mau, Sar. Kalau yang itu, Om mau. Om mau? Yaudah, kalau gitu... Tapi gini, Om. Sarah kan belum sempat ke pasar. Terus juga... Tadi Sarah lihat di kulkas tuh nggak ada ayam potongnya, jadi Sarah bingung mau masak sop ayamnya pakai apa. Gimana ya, Om? Itu aja tuh, itu ayam yang kejem itu aja dipotong itu. Apa? Ayam yang itu boleh dipotong? Iya, itu aja dipotong. Itu boleh. Dipotong. Ah, boleh, potong aja itu. Ya udah ya. Potong apa? Gan, kamu potong ayam itu, Gan. Potong ayam itu. Ya, Papa mau makan ayam potongan kamu. Pak, tapi kan Gani. Udah potong, cepet potong. Mau dibikin sop. Ya udah sana cepetan lah, Gan. Ternyata rasanya lega ya, kita bisa ngelepasin hal yang benar-benar kita cintai, ya gak sih? Mungkin aja nih ya, kamu tuh ngerasa tenang kayak gitu. Karena Mas Gani tuh janji kalau dia tuh bakal balik lagi, ya kan? Ya, iya sih kayaknya. Billy, kamu ngapain di sini? Aku kesini cuma mau ngebantuin kamu cari Robin kok. Enggak perlu. Aku nggak mau hutang budi sama orang kayak kamu. Dira, emangnya kamu udah nggak peduli lagi sama Robin, hah? Enggak, aku udah nggak peduli lagi, Dira ya. Aku tahu Robin di mana. Kau lebih dari sekedar bintang, kau lebih dari sekedar seorang bulan.
kayaknya sudah bisa dimulai nih, Pak. Ya, boleh, boleh. Kalau gue potong lu, Bin, sama aja gue motong nadi cinta gue sama Dira. Gue gak bisa, Bin. Ayo, Gan. Nunggu apa lagi? Papa udah lapar nih. Gan, cepetan. Itu tuh, bumbunya udah siap. Gan, tunjukkan kalau kamu tuh anaknya juragan ayam potong. Ayo. Gan, ayo dong cepetan. Kamu lihat ke sana. Kamu lihat ayam kamu udah mau dipotong tuh. Robin, Dir. Robin. Bohong. Dir, aku. Mas bilang sama aku kalau Mas penyayang binatang. Mas juga takut sama darah. Ini nyatanya apa, Mas? Dir, aku. Kenapa Mas gak bilang sama aku, Mas? Kalau ternyata Robin itu ada di rumah Mas. Dan ternyata bapak Mas sendiri yang udah bawa Robin dari rumah aku. Aku udah cukup terluka, Mas. Aku pikir kedatangan Mas dalam hidup aku itu bisa mengobati semuanya. Tapi ternyata aku salah. Mas cuma menambah luka itu, Mas. Dir, sebentar, Dir. Aku pengen ngomong sama kamu, Dir. Jadi, Gan! Gan! Dir, tunggu dulu, Dir. Dir, tunggu, Dir. Gan, dan udah, ayo. Ayo, cepetan ikut aku, potong ayam! Sebentar! Dir, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Dir, jangan pergi dulu. Ntar aku jelasin dulu. Sebentar aku potong ayam, ayo! Dir! Ini apa? Ayo, 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 ayo. Iya, iya, aku ngerti banget. Tapi udah dong, nangisnya. Ntar aja di rumah, di sini diliatin orang-orang tuh. Aku gak peduli, Mon. Aku bener-bener gak peduli. Jelas-jelas Mas Gani tuh bohongin aku, Mon. Biar ya, ini mau jadi. Silakan. Dira, ini kan Billy, kamu serius? Serius. Kamu yakin udah gak marah sama aku? Iya. Jadi, ayahku udah boleh datang ke sini kan? Ngapain? Ya, mau ngelamar kamu.
Iya, boleh. Lo yakin? Yakin. Beneran? Beneran. Serius? Banget. Yes! 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 Woo! Yes! 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 Woo! Eh, Nabili, ngapain malam-malam teriak-teriak begitu? Pak, barusan Dira bilang kalau dia itu udah siap untuk dilamar, Pak. Hah? Dira? Dira, Pak. Dira? Dilamar? Iya. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Bin, ini gara-gara lo nih. Lo bisa ketemu sama Dira. Gara-gara lu juga, gue pisah sama Dira. Soal lo tahu, sekarang kayaknya tuh Dira udah nggak mau ketemu sama gue lagi. Kok lu diem aja sih? Katanya Dira suka curhat sama lo. Kenapa lu diem aja sekarang? Jawab. Apa? Jadi ini yang nanti akan meneruskan usahanya Pak Joko. Betul, Pak. Ini si Gani nih. Nah, Gani nanti pokoknya tenang saja. Bapak pasti support. Bapak pasti bantu. Makasih, Pak. Diminum, Pak. Ah, Dira. Kenalkan, ini Pak Joko dan anaknya Gani. Mohon maaf, Pak. Biasa anak muda kadang-kadang suka begitu. Oh, gak apa-apa, Pak. Biasalah anak muda, kita kan juga pernah muda. Pak, saya boleh ngeliat keliling rumah gak? Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Bener. Dir! Dir! Masih berani mas panggil nama aku Dira, ha? Dir, tunggu Dir, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Jelasin apa lagi mas? Mas, jelas-jelas aku lihat sendiri mas pakai mata kepala aku. Mas mau potong Robin ya kan mas? Terus sekarang gimana Robin dagingnya? Enak? Itu semua gak benar, Dia. Aku bisa jelasin sama kamu, makanya kamu dengerin dulu. Apanya lagi mas yang gak benar, mas? Dan mas juga gak bilang kok ternyata Pak Joko itu adalah papanya mas. Dan kemarin mas juga gak bilang sama aku kan mas, kalau ternyata Robin yang aku cari selama ini ada di rumah mas. Aku minta maaf, Dir. Aku... Maaf apa lagi mas? Nasi udah jadi bubur, pakai daging Robin pula. Dir. Mas, udah mas, mundur. Aku gak mau berdekatan sama orang yang omongan sama perbuatan itu beda. Dir. Dira. Dir, tunggu Dir. Dir, tunggu. Dir, dengerin dulu, aku tuh gak bisa jauh dari kamu, Dir. Mas, aku udah denger semuanya dan semua itu nyata buat aku, Mas. Tapi aku gak bisa jauh dari kamu, Dir. Maksud mas?
Sayang, kamu apa-apa? Enggak, ayo kita pulang. Gani, ayo kita pulang. Ntar dulu, Sa. Udah, ayo, Gani. Ayo. Kamu lagi mikirin apa? Aku tahu banget. Pasti kamu tuh lagi mikirin Mas Gani ya. Kamu pasti masih ngarepin dia, ya kan? Enggak. Ya enggak. Ngapain juga aku mikirin orang yang tegaan gitu. Bener nih. Kayaknya ada yang gak nyambung deh. Gak nyambung apa? Perkataan sama hati kamu, gak nyambung tau gak? Ih, males banget ngomong sama orang yang suka nebak-nebak kayak kamu deh, seriusan. Ya udah kalau gitu. Mending kamu tuh mandi aja. Ngapain lo sih? Gue cuman mau menegaskan ke lo. Kalau lu sama Dira ada hubungan? Kan. Hubungan gua sama Dira itu udah jauh sebelum gua kenal sama lo. Iya, gua tahu. Tapi lu udah sia-siain dia. Lu selingkuh depan dia. Itu masa lalu. Masa lalu. Tapi lu bikin dia sakit hati, itu melekat banget di hati dia. Terus lu pikir sekarang lu bisa nyembuhin sakit hati dia? Asal lu tahu, Gan. Hubungan lu sama Sarah aja berantakan, tau gak? Jadi sekali lagi gua tegaskan ke lo. Aku minta lo dengan sangat, kan, jauhin Dira. Dengan gimana pun caranya. Dira itu milik gua sekarang. Sombong banget sih lo. Gua itu ngerasa gua punya banyak utang budi sama lo. Dari awal lo ngedeketin Dira, gua semestinya minta hal ini. Tapi menurut gue, sekarang adalah saat yang tepat. Permisi, Gan. Gani, tunggu. Kamu gak dengar apa kata papa kamu? Dengar. Terus kalau kamu dengar, kenapa kamu gak langsung ngelamar aku? Hah? Kenapa diem? Apa jangan-jangan karena kamu udah kepincuk sama cewek kampung yang kamu gak kenal sama sekali itu? Sar, dia lebih mengenal aku. Terus kalau kamu kenal dia, maksudnya aku gak kenal sama kamu juga gitu? Bukan begitu maksud aku, tapi... Tapi apa? Hah? Tapi apa? Tapi kayak kita gak bisa sama-sama. Aku udah pikirin semuanya. Dan ini jadi putusan aku. Ada sesuatu dengan ayam itu, Gan? Enggak, Pak. Ya, Bapak sedang menduga-duga sih. Kalau ada sesuatu dengan ayam itu. Apa, Pak? Ya, Bapak nggak usah kasih tahu lagi lah. Kamu pasti tahu. Maksudnya? Ya, maksud Bapak itu kalau kamu mengharapkan sesuatu dan menginginkan sesuatu, kamu harus siap untuk menjaga dan merawatnya. Ya, seperti ayam itu tuh. Iya, Pak. Bapak itu sudah anggap kamu dewasa. Jadi apapun tindakan, itu tergantung pada kamu. Makasih ya, Pak. Kau lebih dari sekadar bintang-bintang.
Ya, saya sendiri sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak di sini. Ya, sekalian kita perjelas hubungan anak-anak kita ini. Ya, saya mohon maaf Pak, karena sudah lama saya tidak datang ke rumah ini. Itu pun banyak pertimbangan, sehingga Billy ngajak saya ke sini. Iya, iya Pak. Nggak apa-apa itu Pak, saya mengerti. Kira-kira kapan ya pertemuan ini akan dilangsungkan? Oh, secepatnya kalau bisa. Bagus itu, Mas. Bagus. Makin cepat, makin baik. Sesuai dengan rencana keluarga kami. Ah, ya, betul-betul. Mari, Pak, silakan. Nggak pilih. Iya, iya. Aku menjalani sisa hidup aku dengan orang yang pernah nyakitin aku. Enggak. Siapa sih? Rese banget, paling mobil kreditan, enggak buka. Wan. Hah? Aku boleh minta tolong enggak? Minta tolong apa? Boleh minta tolong anterin Robin ke Dira enggak? Ini Robin masih hidup, Mas. Masih lah. Pasti udah enggak ada. Ini buktinya. Tapi ini beneran Robin, Mas. Ini bukan. Ini temannya Batman. Canda aja, ih. Boleh ya, minta tolong? Wah, kenapa enggak Mas Benny kasih sendiri aja ke Dira? Gitu ya? Nih ya, asal Mas Benny tahu ya, sebenarnya Dira tuh udah nganggap Mas Benny itu pembohong. Jadi mending Mas Benny ngasih Robin sekalian ngejelasin deh. Dia tunggu. Aku mau ngomong. Mau ngomong apa lagi, Mas? Ya, aku mau ngomong sama kamu dulu. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Apalagi soal hati. Semuanya udah terlambat, Mas. Dir, aku gak bisa maafin diri aku sendiri. Emang gak ada seorang pembohong yang bisa maafin dirinya sendiri, Mas. Dan kalaupun itu bisa, aku yakin banget itu cuma kebohongan. Aku bukan orang kayak gitu. Wah, udahlah, Mas. Mendingan sekarang Mas jalanin aja hidup Mas sebagai anak orang kaya, pengusaha potong daging ayam yang siap menikah dengan gadis kota. Aku cuma pengen sama kamu, Dir. Gak sama cewek lain. Aku harus bicara pakai bahasa apa lagi sih, Mas? Bahasa Robin. Robin? Robin! Robin, ya Allah, Robin! Anak kesayangan Mama! Robin, ya Allah, Robin! Bukti kan? Aku bukan pembunuh. Mas! Makasih, Mas! Makasih banyak ya, Mas! Makasih banyak! Aku gak akan tega ngebunuh apa yang kamu sayang. Tapi hal ini nggak akan merubah apa-apa untuk menyatukan kita, Mas. Kenapa? Billy mau ngelamar aku, Mas. Dan tadi pagi, orang tuanya udah datang ke rumah untuk ngelamar aku. Oh, Billy.
salah satu rencananya si Gani buat ngedapetin simpatinya si Dira. Pasti si Gani mau selangkah lebih maju daripada gue. Gak bisa, Gan. Lo gak bisa. Dira, kamu kenapa lagi sih? Pak, pertunangannya bisa ditunda dulu gak, Pak? Mau ditunda? Kamu itu mau bikin malu Bapak? Tiba-tiba aja hati Dira rasanya gak enak, Pak. Berat kenapa? Karena Billy dulu pernah selingkuhin kamu? Ya itu salah satunya, Pak. Bapak yakin Billy yang dulu sama yang sekarang itu sudah berbeda, Dira. Bapak tahu dari mana, Pak? Bapak tahu yang terbaik buat kamu. Dulu Billy memang pemalas. Sekarang kamu lihat sendiri kan? Dia punya mobil, dia punya villa. Wah, dia itu anak muda yang hebat. Sudahlah, Bapak gak mau dengar ada alasan lagi kamu pengen menunda-nunda pertunangan kamu sama Billy. Ya? Bapak cuma ingin yang terbaik buat kamu. Ngerti kamu? Robin, sumpah. Ya udah kalau gitu. Kamu kemana? Ya mau cari Robin apa? Waduh, kalau ke kota lagi gimana nih? Dir, tunggu papa. Loh, ngapain pada di sini? Nak Gani, apa mau ngecek pasukan ayam? Enggak. Ini loh Mas Gani, si Robin hilang lagi. Robin hilang lagi? Iya Mas. Ya udah gini aja, tenang, kita cari bareng-bareng gimana? Mau ke rumah? Ternyata selama ini aku benar. Kamu emang gak pernah berubah. Kamu tetap jadi Billy yang dulu yang gak tahu diri, yang gak pernah tahu rasa terima kasih. Dira, aku tuh ngelakuin ini demi kebaikan kita. Aku gak mau ketika kita menikah nanti, kita berkeluarga, kamu tetap ngurusin ayam. Keluarga itu gak akan pernah ada, Bill. Karena aku gak mungkin mau menikah sama orang yang gak punya rasa sayang. Apalagi terhadap hewan. Terus kamu pikir dia bisa? Hah? Gue bisa.
Maaf ya, Bil. Pertemanan sekarang tinggal pertemanan. Gua gak mau lo bikin Dira sedih. Oh, gila ya. Lili, pulang. Emang berani. Gua dari belakang. Hah? Pak, Pak, kita jadi ngelamar kan, Pak? Apa ngelamar? Kamu belum cukup dewasa, Bil. Ayo pulang. Pulang tuh. Ayo kita pulang. Kita tetap jadian ya. Kita tetap jadian. Aku sayang kamu soalnya. Cuci kaki, Bil. Tidur. Pak. Kalau seandainya sekarang Dira sama Mas Gani, Bapak izin nggak, Pak? Loh, kalian berdua ini saling suka? Harusnya bilang sama Bapak dari awal. Gak perlu kayak gini jadinya. Orang Bapak juga gak suka sama Billy.